Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Sudah siap semuanya? Ya. Bisa dimulai ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minum. Ya. Mana gerakanmu inna? Ana? Bismillah. La. Bisa ada, tak bisa dengan nama Allah. Tidak ada yang tidak bisa dengan nama Allah. Gitu. Ya, Allah turunkanlah kepada hambamu Imran Nur Fadilah
ilmumu ya Allah. Ya Allah, turunkanlah kepada hambamu, kepada Imran Nurfadila, rizkimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbiku, turunkanlah kepada hambamu Imran Nurfadila kemuliaanmu ya Allah. Sayyulillah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan tutupkan mata. Ya, masuklah kepada kesungguhan yang sesungguh-sungguhnya. Bacakan Imran Nurfadilah surat manusia, surat subuh dan surat Al-Ikhlas ayat per ayat beserta dengan artinya. Setelah itu wa itu apa sampai yang ke-45 dan ditutup dengan sholawat tahiyah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nama Allah saya yang kola azabera binas. Kata aku berlingkung jenis Tuhan manusia. Malikin nas. Raja manusia. Elain nas Tuhan semuanya misari luas wasil honnas dari datang setan semui allazi yuwat piso piso dorinnas dari jatan setan jatan setan semi yang setan dalam dada manusia ina jinnatunnas dari jin dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nama Allah payayang kulang kata aku beringgung dan Tuhan subuh misari mak kolak dari jatan apa cipta misari khosikin isa wakob dan dari jatan gelap misalnya nafas di telinga dan dari catatan orang cipiok dan cipol kami sarik hasidin iza hasad dan dari datang dile kami syari hasidin iza hasad dan dari datang orang dengki dile dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nama Allah supaya yang kul wawawad kata dia Allah satu esa Allah samad
Oh, tergantung. Lam nat, walam nut, dan tidak ada, tidak anakan dan tidak anakan. Walam nakulau kufuanat dan tidak ada baginya serta seorang pak dan tak tidak mak pak min ayah mama dan apa pemima dan daya apa panas dan usia minan jinnati dari jin dan di dalam anak aku bismillah dengan nama Allah kul kata haza penunjuk ahad sada esa iza dilah duduk dada wa maka saindah bahagia angga uji antem kayan sa'i catan ina sungguh-sungguh koto semua koto kata ini imo ini penimat cahaya utama tinggi dari kak itu gulari kak itu alazi orang-orang zakat mak apa yang lah tiga emak apa yang lah sungguh paginya di pagi di dengan fi wa dan fa maka kata fi dalam anak hot de sungguh enak sungguh sungguh anak bahwa enama abang sungguh semaya Allahumma sholli salatan kama kama salina Muhammad Allahumma sholli salatan kama sayyidina Tuhan Allahumma sholli salatan ya tan nasal salaman taman aladina uamanin ilazi nau bihi murato ufato pama abu iwala hidu pahu pato hidu hidu Nusuwa jini mufato mamabul wa'i ramamun diwa jitayu fa'ala awi sabi Ikuli lam nari wa masi Palasi dihadari Kulima kulima Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illadhi ta'allu bihil uqadu wa tamfariju bihil kurabu wa tubda bihil hawaiju wa tunalu bihil rahibu wa husnul khawatimi wa yustaskol ghamamu biwajihil karim wa ala alihi
lamhati wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Silakan Imran Nurfatila buka yang Asmaul Husna itu. Udah apa? Sampai berapa itu? Berapa itu? Diucapkan aja berapa itu? 17. Hah? 17. Berapa? 17. Sudah lengkap apa belum itu? Belum ya. Belum ininya ya apa? Tulisan Arabnya tidak kamu tulis beserta dengan artinya, masih belum ya? Ya, kamu buka yang kemarin itu sampai di Ya Muhsi itu ya. Kamu cari itu Ya Muhsi itu. Sampai di mana kemarin? Ya Muhsi, kamu cari itu. Ini Pak. Ya Muhsi ya, mana? Ya, mana itu? Ya, itu Ya Wahab itu. Tidak ditandai kemarin kamu sih. Kemarin itu nyampe di Ya Muhsi itu. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 30 40. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya Muhsi, pokoknya kamu cari itu, Dila. Kamu tidak ditandai itu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Duh. Ya Muhsi itu kemarin kamu tidak ditandai. Kamu cari Ya Muhsi dulu. Itu Al-Mu'iz itu. Al-Muhsi itu. Mim ha sad. Mim ha sad, kamu cari itu. Al-Muhsi. Nyampe di situ. Al-Muhsi itu Muhsi, Muhsi penghitung.
Alif lam ha mim sad itu, kamu cari itu. Al-Muhsi itu. Si Al-Muhsi. Mana? Al-Muhsi. Alif lam mim ha sad. Al-Muhsi. Alif lam mim ha sad. Ini Pak. Ya, silakan kamu coba kamu ulang, kamu baca coba dari situ. Musik. Gimana bacanya? Musik. Ya. Apa huruf terakhir di situ? Apa hurufnya? Alif, la, ha, ta. Ya, huruf terakhirnya itu apa? Alif. Huruf terakhirnya apa itu? Sad. Ya, bagus. Lanjutkan setelah al-musik apa? Ya. Ya, kamu baca. Al-U-da-ya. Roman. Alif lam setelah lam itu apa hurufnya? Da. Da ba. Da. Ya ang. Nah, coba kamu baca lagi. Al-U-I-A. Ada berapa huruf itu? Alif, lam. Setelah alif, lam apa? Ha. Setelah alif, lam apa? Alif, la, la. Ya, setelah la apa? Setelah huruf la apa? Lam. Al-U-I-A. Al-U-I-A. U-I-A. Setelah huruf la apa dia? Atau Pak? Ya, kamu setelah la kan tidak tahu hurufnya itu apa? Lihat hurufnya, hurufnya dilihat. Setelah la kan kamu tidak tahu, lihat hurufnya. Yang kamu buka itu apa lagi itu bilang? Napa? Ya, yang kamu tidak tahu kan setelah huruf la dilah.
Kamu belajar itu hurufnya. Setelah la, kamu tidak tahu hurufnya apa kan? Kita lewati dulu. Apa setelah itu? La. Apa? La. Yang jelas. La. Ya, bagus. Sebelum la, apa kamu tahu hurufnya? Oh. Sebelum ba. Da. Cuma diputar-putar begitu ya. Kamu tidak memperhatikan huruf itu kemana-mana melihatnya. Setelah huruf ba itu apa hurufnya? Ba, da. Ya, bagus. Setelah da apa hurufnya? Da. Ya, setelah da itu apa hurufnya? Ai. Iya, bagus. Sebelum ba, apa itu hurufnya? Ba. Da. Sebelum ba. Itu kan setelah ba itu. Ba. Jangan asal nyaut, kamu perhatikan itu hurufnya. Sebelum ba itu apa hurufnya? Ba. Ta. Lah sebelum ba, ba gimana sih? Yang benar yang serius nih lah. Sebelum ba itu apa hurufnya? Da. Sebelum ba apa hurufnya? Doa. Diulang. Doa. Yang jelas, apa huruf apa? Doa. Apa? Doa. Doa. Tain. Pelan-pelan. Doa dong. Doa o. Itu kan udah baca namanya itu. Sebelum ba itu kamu tahu hurufnya apa enggak? Ayo cepatilah. Tahu apa? Ya, enggak tahu ya. Setelah la, apa hurufnya? Alif. Setelah lam, setelah la. Lam. Lam. Alif. La. Lam. Ba. Ain. Andalanmu itu tumatain terus. Ya, melihat huruf kamu. Setelah la apa hurufnya? Alif. Setelah la. La. Ba. Diputar-putar begitu, kamu nggak ngerti dia lah. Lam. Lam. Setelah hurufnya kamu itu nyaut berdasarkan apa sih? Setelah la apa hurufnya? Ya. Ya.
Ya sudah, setelah Mbak itu apa? Mbak. Ya, da. Kalau sebelum Mbak. Aing. Setelah dan sebelum saja kamu sudah pusing sudah. Ya, silakan kamu tunjuk yang mana yang kamu tidak tahu hurufnya. Tunjukkan ke kamera. Selamat, Pak. Ya, pakai lidi yang mana? Ada ide, Mak. Sembaranglah apa lidi, dia apa pensil apa gitu. Ya. Mana kamu tunjuk? Yang hurufnya tidak tahu yang mana? Mana mana? Kemana itu? Ya sudah, sebenarnya saya sudah sangat mengerti ya, yang mana yang kamu tidak tahu, cuman saya itu agar kamu lebih memperhatikan ke huruf itu tujuannya. Ternyata begitu pun masih salah juga. Kamu perhatikan hurufnya. Alif. Alif. Ya. Lam. Lam. Ya. Setelah alif lam. Lam. Mim itu lengkung ke bawah ya, ke bawah itu alif lam mim itu. Oleh kemarin kan begitu itu. Sudah dikasih tahu kalau melengkung ke bawah itu mim. Amin. Mim. Mim koma. Mim. Apa yang membuatkan? Kamu kan sudah diberitahu bahwa itu yang kamu tidak tahu itu adalah hurufnya adalah mim. Ya coba kamu baca lagi, kan sudah dikasih tahu dengan saya hurufnya apa saja. Lam, la, mim, da, ya. Salah, mana banyak itu tidak kamu baca? Baca lagi. Alif, la, na, ba. Mana dan na di situ? Ba. Ya baca lagi. Alif, ba, ba, ro, ya.
Ya. Yang menjadi saya sangat kasihan kepadamu itu ketika kamu bersuara alif lai, kamu melihat jarimu. Kamu bermain-main dengan jarimu. Kamu tidak melihat ke huruf ilah. Kapan kamu akan menangkap ilmu kalau begitu? Amin. Allah. Ya, kamu ulang lagi, kamu baca itu. Alif, la, ba, da, ya. Ya, selesaikan itu dulu. Apa yang kamu kerjakan itu, nanti kita baru mulai. Kita baru mulai belajar lagi. Selesaikan pekerjaanmu itu dulu. Kalau sudah selesai pekerjaanmu, silahkan sudah Pak, itu ya, saya tunggu ya. Tangannya enggak enak kok. Enggak ada bang. Kita bukan. Untuk melanjutkan, saya tunggu tanda darimu ya. Sudah selesai Pak, enggak ada lagi Pak yang saya kerjakan, itu ya, saya tunggu ya. Udah saya Pak. Gak ada yang mau dikerjakan lain selain belajar? Ada. Ya baik ya. Berarti kalau kamu mengerjakan yang lain nanti langsung saya stop ya. Langsung saya hentikan tiba-tiba gitu ya. Ya kita ulang lagi. Kamu baca. Lihat itu hurufnya. Baik. La, ba, da, he. Mana enggak ada pas di situ. Apa yang kamu lihat itu? Ba. Ulang lagi. Alif. Alif. La, ba, da, ya. Ya, yang itu ain itu. Mana mimnya itu tidak kamu sebutkan itu mim. Ah iya. Mim atau apa itu tidak kamu sebutkan itu. Alif, la, ba, na, da, ain, ya. Alif, lam, mim. Amin. Alif, la, min, da, ya, ain. Ba dulu itu setelah mim atau ma itu ba. Ayo baca lagi. Alif, la, na, ba. Ya, ain, ya. Ya, ain itu maksudnya. Ya, ain. Gak usah ya, gak apa-apa. Ain langsung. Ain, dah. Ya, kamu baca. Alif, la, ta, da, ain. Mana baknya tidak kamu baca? Ha. Alif, la, ba, na, da, ain. Mana mimnya tidak kamu baca? Mim. Alif, la, ba, na, da, ain. Ya, huruf ma tidak kamu baca. Ma. 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 Alif, la, ba, na,
min ma ga ain. Setelah lam itu mim atau ma? Alif, la, ba, na, da, ain. Ya, ketika kamu bersuara kamu tidak melihat huruf, semuanya serba kocar-kacir. Alif. Alif. La. Ba. Bukan ba itu ma. Setelah la itu ma. Ma. Da. Ain. Ya, kamu baca lagi. Alif. La. Na. Da. Ain. Ya, kamu tidak semangat melihat huruf ya. Alif, la, mim, ba, da, ain. Nah, coba kamu baca lagi hurufnya. Alif, la, na, ba, da, ya, ain. Ulang lagi. Alif, la, ma, na, ba, da, ya, ain. Ya, ulang lagi yang jelas. Alif, la, ba. Mana sebelum ba itu mim itu? Min, da, ya, ain. Salah bila masih salah. Alif, la, min, da, ya, ain. Bukan langsung da itu ba masih. Ulang lagi. Alif, la, ba. Nah, mana namanya tidak kamu sebut, tidak kamu baca, tidak kamu lihat. Ma, ma, ba, da, ya, ain. Ulang lagi. Alif, la, ma, ba, da, ya, ain. Ya, itu baru benar. Coba kamu baca coba. Harus apa? Harus bisa. Oh, bisa. Jangan. Ya berarti yang enggak bisa kan berarti kamu yang enggak membisakan kan berarti ya. Berarti kamu enggak mau bisa kan berarti begitu. Enggak bisa, Ma. Alif, la, ma, ba, da, ya, ain. Mo di al dulu sudah saya kasih tahu. Al. Al, u, apa yang bertanda u itu? U, ya yang berharokat u itu pada huruf apa? Doma u. Ya itu doma u memang huruf d itu pada doma u itu apa? Nah dibaca? Mu. Ya al mu. Almu. Ya, almu. Kamu dapat itu almu. Setelah almu itu apa hurufnya? Lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Ba. Ba. Ya, ba-nya itu bertanda apa? Tanda bacanya apa harokatnya? Asa ta'in. Ah, lihat ke bawah, lihat ke bawah. Lihat ke bawah, kasur tain itu gimana kamu masa nggak tahu? Lihat ke hurufnya.
Bahnya itu, bahnya itu, huruf bahnya itu bertanda baca apa? Berharokat apa? Masa kamu asal jangan asal nyaut lah, masa kasroh ain itu sangat jelas. Lihat ke hurufnya. Di. Ya, sekarang kamu kan sudah tahu almu. Kamu lihat hurufnya. Almu, sudah kamu tahu almu, sudah dikasih tahu almu. Setelah almu itu yang kamu tidak tahu, perhatikan dulu. Setelah almu yang tidak kamu tahu adalah huruf ba, kan? Ba itu. Ba itu tanda bacanya apa? Yang jelas dulu, apa tanda bacanya? Bi. Lihat ke bawah, lihat hurufnya, dilihat. Ayo, banyak baknya itu bertanda baca apa? Kasroh, kalau kasroh itu kasroh i, kalau fathah fathah a. Masa mau kembali kepada pelajaran itu? Bi. Kalau bi itu ke bawah, garis di bawah, kasroh i itu namanya. Apakah itu bertanda baca bi? Atas. Ya, apa atasnya itu? Tak. Mbak. Asatain. Lihat ke bawah, lihat hurufnya. Sudah? Enggak tahu? Enggak. Enggak, Pak. Oh. Ya, baik, saya kasih tahu lagi ya. Baknya itu bertanda sukun mati. Hanya sukun mati begitu kamu tidak tahu ya. Mundur lagi pelajaranmu sudah. Perhatikan hurufnya berarti al-mub. 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 Baknya itu kan mati. Al-mub. 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 Kebak dila al-mub dila. Al-mub. 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 Ya. Kok? Ya, kamu lihat hurufnya. Ditutup, dibuka, dimain-mainin. Bagaimana bisa konsentrasi kalau begitu ya, Dila? Sekali lagi nanti langsung saya stop aja ya. Al-mub gitu ya. Kamu sudah dikasih tahu al-mub ya. Setelah al-mub itu apa lanjutannya? Hurufnya itu apa? Da. Bagus. Ya. Itu bertanda baca apa? I. Ya, kalau i dibaca apa? I. Li. I.
Al-Muk di ya lanjutkan setelah Al-Mukti apa? Ya Ain. Ain bertanda baca apa itu? Somat. O. Ya, dibaca. Muk. Ainnya itu dibaca apa? Dibaca apa dulu? Yang bertanda baca tomaku itu dibaca apa kalau ain? Lihat ke bawah, lihat ke hurufnya. Sama o do lo al mok o ya kita berhenti aja dulu ya. Karena Al-Quran yang kamu baca itu sudah kamu tutup ya. Kamu enggak bisa melihat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.